Tukar pula tangannya. Ini aja, Wan, dari sini dulu, Wan. Pak Lurah, izin Pak Lurah, ya. Untuk hari ini kita sedang apa nih Pak Lurah? Sedang meninjau dari wilayah kita yang kemarin kan sudah kita coba. Nah, setelah seperti ini, kita meninjau apa penyebabnya? Setelah diketahui apa nih Pak Lurah? Ya, rupanya ada sampah yang menghalangi potong kayu ya Pak ya? Iya. Potong kayu yang menghalangi di tengah malam. Jadi sampah-sampah itu ngumpul semua, jadi air nggak bisa mengalir gitu ya Pak Lurah ya. Bisa, tapi tidak sederas mungkin. Jadi ada hambatan-hambatan gitu ya. Jadi saat ini sudah di ambil semua ya. Setelah ini apa Pak Lurah langkah dari Lurah sendiri? Ya, saya selalu mengimbau pada seluruh warga masyarakat selalu jangan menjaga kebersihan dengan cara jangan membuang sampah sembarangan, terutama di aliran sungai atau drainase. Karena artinya mengakibatkan seperti ini ya, ya Pak Lurah ya. Artinya kita sama-sama. Terus untuk kondisi air saat ini seperti apa Pak Lurah? Nah, sungai ini Pak memang kendalanya memang sering-sering terjadi gitu banyak. Tapi kita perlahan menanggulanginya ini dengan cara. Jadi sangat menghambat ketika ada genangan air Pak Lurah ya. Tapi hari ini sudah normal ya Pak Lurah ya? Rokok dulu, ngeri nih. Capur.